الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 6. Mari kita baca bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yasta'jilunaka bis سيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ Yang terjemah atau yang baca kitab agak mendekat suara supaya suaranya jelas. Dibaca terjemahannya. Pada ayat ini kita akan mengambil sebuah tema, orang-orang kafir meminta agar siksa itu disegerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah." Mereka meminta kepadamu, yakni Muhammad, supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan. Waqad khalat min qablihimul mathulat. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi 'ala dzulmihim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab.
dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Mari kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini para jamaah, di mana Allah memberitakan tentang orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu artinya orang-orang yang menutupi hatinya dan tidak menerima Allah sebagai Tuhan mereka. Maka disebut kafir. Disebut kafir artinya menutup rapat-rapat hatinya dari menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita orang-orang beriman, yaitu kafirun bittaghut, kafir terhadap taghut. Kenapa? Karena kita tidak menerima taghut sebagai Tuhan kita, maka kita juga kafir terhadap taghut. Adapun orang-orang kafir yang disebut kafir di dalam Al-Quran, yakni karena mereka kafirun billah, kafir terhadap Allah. Padahal para jamaah, manusia itu diciptakan oleh Allah secara fitrah pasti bertuhan atau pasti mencari Tuhan. Siapapun, kecuali kalau sudah gila. Nah, kalau sudah gila baru, karena akalnya sudah nonaktif. Selama orang itu masih punya akal, pasti dia mencari Tuhan. Karena tidak ada orang yang sehat akalnya melainkan mencari keselamatan, berusaha mencari keselamatan dan takut celaka. Sampai kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kedurhakaan, pelaku-pelaku penyimpangan, kalau ditanya apakah kamu enggak takut celaka, pasti menjawab takut celaka. Tidak ada yang tidak takut celaka. Karena itulah Allah sudah ciptakan. Allah ciptakan akal pikiran manusia itu takut celaka. Ya, siapapun orangnya, maka dia tidak ingin dalam kehidupan saja. Dalam kehidupan saja manusia itu sifatnya apa? Enggak ingin rugi, enggak ingin bangkrut. Ya, enggak ingin binasa, gak ingin terjadi pada dirinya kecelakaan, itu pasti. Secara fitrah sudah seperti itu. Semua menginginkan kemenangan, kebaikan, kesejahteraan, kekayaan, pokoknya ingin yang baik-baik, itu pasti. Dan diantara keinginan yang sangat kuat bagi setiap manusia yang berakal adalah mencari pelindungnya siapa. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai tempat kembalinya. Itulah fitrah Allah. Allah ciptakan fitrah manusia itu membutuhkan Tuhan. Padahal Tuhan yang sebenarnya bagi alam semesta ini, bagi manusia seluruhnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara manusia ada yang beriman kepada Allah, artinya mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Dan di antara manusia ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, mereka benci kepada Allah, padahal Allah Tuhannya. Dan padahal hati mereka pasti membutuhkan Tuhan. Akhirnya apa? Karena mereka menolak Allah sebagai Tuhan mereka, maka kemudian mereka mendapatkan Tuhan-Tuhan masing-masing. Ada yang mendapatkan kuburan tua disembah karena dianggap ini kuburan wali, keramat. Ada yang menyembah gunung. Setiap apa begitu datang ke Gunung Kawi. Nah, ini nyembah gunung di sana, minta kekayaan, minta keselamatan.
Ada yang mendapatkan nama seorang nabi dianggap sebagai Tuhan. Dan begitu seterusnya, ada yang mendapatkan batu, berhala. Mereka menolak Allah sebagai Tuhan, kemudian mereka mencari Tuhan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Padahal Tuhan yang sebenarnya pasti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan para malaikat, Tuhan para nabi dan rasul, Tuhan para ulama'ul amilun, para siddiqin, suhada dan solihin. Tuhannya alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, alhamdulillah kita mendapatkan Allah sebagai Tuhan kita. Maka harus bersungguh-sungguh mendapatkannya. Harus benar-benar dipertahankan. Istiqomah sampai kapan? Sampai benar-benar nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah pesankan kepada kita, ketika ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, berkatalah kepadaku tentang Islam suatu perkataan. La as'alu anhu ahadan ba'daka au ghairaka." Di mana aku tidak akan bertanya kepada seseorang pun sesudah engkau. Qala, Rasulullah berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas pernyataan itu. Ini yang penting para jemaah. Jangan sampai terjadi pergeseran sedikit pun. Keimanan kita kepada Allah harus benar-benar kuat. Karena tidak ada lagi kebenaran. Coba bayangkan sekarang, kalau kemudian kita lari dari Allah, lantas kita mendapatkan pohon beringin, mendapatkan bongkahan batu, mendapatkan kuburan tua, mendapatkan berhala, terus disembah. Apa jadinya kita ini? Maka jatuhlah kita kepada manusia terjelek. Manusia terjelek. Masuk kepada sejelek-jelek manusia. Sebagaimana pada ayat berikut ini tentang sejelek-jelek manusia. Inna syarrad dawabbi. Pada surah Al-Anfal ayat 55. Surah Al-Anfal ayat 55, surah ke-8, dipersiapkan terjemahannya. Allah menyatakan, "Inna syarrad dawabbi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun." Apa artinya? Lihatlah ayat ini, Al-Anfal ayat 55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabbi." Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata. Indallahi, di sisi Allah, yaitu alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, non muslim. Fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Wallahi para jamaah, jangan sampai kita menjadi sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek binatang melata di muka bumi ini. Karena kita termasuk melata, kita ini termasuk binatang melata. Kata Allah, sejelek-jelek binatang melata di muka bumi ini, siapa? Orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah, orang kalau sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Tidak ada kebaikan. Dan Allah nyatakan
sebagai sejelek-jelek binatang, sejelek-jelek makhluk. Kemudian pada surah Al-Anfal juga ayat ke-22 Allah menyatakan inna syarrad dawabbi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Apa artinya? Allah berfirman inna syarrad dawabbi, sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata, makhluk yang bergerak termasuk manusia, indallahi di sisi Allah, as-summul bukmu, orang yang tuli lagi bisu, alladzina la ya'qilun, itu orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu lebih hina daripada binatang. Hina, mereka hina seperti binatang atau bahkan lebih hina daripada binatang. Lihat pada surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179, surah ke-7. Allah berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya Allah berfirman wa laqad dzara'na li jahannam, dan sungguh telah kami jadikan bagi neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tetapi tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga-telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ula'ika kal an'am, mereka laksana binatang. Laksana berarti seperti, persis, kayak binatang. Perbuatannya kayak binatang, ide-idenya kayak binatang, sakarepe, mengikuti hawa nafsu. Atau balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia kalau sudah kafir, Allah sebutkan pada surah Al-Anfal tadi, yaitu sejelek-jelek binatang di muka bumi, sejelek-jelek binatang yang bergerak-gerak di muka bumi adalah orang kafir. Kemudian di ayat ini Allah menyatakan
bahwa mereka-mereka yang tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk membaca ayat-ayat Allah, memikirkan, mendengar, memandang ayat-ayat Allah, Allah katakan apa? Mereka laksana binatang, atau bahkan lebih hina daripada binatang. Ini artinya para jamaah, manusia itu kalau sudah rusak, maka akan sampai kepada taraf binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang itu para jamaah, apapun dia, mulai dari yang bisa dimakan dagingnya, sampai kepada yang haram dimakan dagingnya, sampai kepada yang najis air liurnya dan dagingnya. Semuanya dibikin, diciptakan oleh Allah, instingnya sama. Instingnya sama, yaitu di mana mereka tidak akan, mereka hanya akan melakukan apa saja yang memang ditentukan oleh Allah. Sapi, bapak-bapak ada yang memelihara sapi? Coba sapinya dikasih makan suri dengan soto kira-kira. Mau enggak kira-kira? Enggak akan mau. Karena soto bukan makanan sapi. Ya, makanannya rumput. Ya, dikasih kerupuk pun enggak mau dia. Nah, begitu juga yang lainnya. Ketika mereka kawin, kawin pun juga sesama jenis, sapi-sapi. Gak ada sapi dengan kuda, gak ada. Kecuali kalau rekayasa manusia. Gak ada itu. Sapi pun dengan sapi. Kuda dengan kuda. Ayam dengan ayam. Mentok dengan mentok. Begitu. Wedhus dengan wedhus. Seperti itu. Itu sudah insting. Dan sunnatullah. Kecuali kalau ada apa namanya, campur tangan manusia. Baru dengan yang lain. Seperti misalnya percangkoan antara babi dengan kambing misalnya. Kemarin di Facebook saya dapat itu. Kambing dengan babi dikawinkan terus jadi gemuk begitu. Itu ulah manusia, bukan ulah dia. Karena fitrahnya dia babi-babi, kambing-kambing. Maka kalau ada orang kawin dengan perempuan tanpa nikah, kawin tapi melalui jalur yang sebenarnya, maka laksana binatang, kayak binatang. Hah? Ternyata ada manusia pakai istilah ya kanal seks, di mana mereka melakukan seks lewat dubur, anus, sampai ada rumah sakit yang menangani khusus tentang hal itu. Banyak laki-laki, perempuan yang anusnya rusak karenanya. Sampai seperti itu. Contoh lain misalnya, manusia kalau sudah rusak, batu pun dimakan, walaupun bukan batunya, tapi uangnya. Kuburan-kuburan tua dimakan. Gunung-gunung dimakan, dihabiskan. Itu artinya menunjukkan bahwa manusia kalau sudah rusak, balhum adallu kata Allah. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang sekalipun. Karena manusia kalau sudah rusak para jamaah, maka dia akan benar-benar keluar dari fitrah kemanusiaannya. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang sekarang diwakili oleh siapa? Oleh siapa? LGBT. Nah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Bahkan di dalam Islam para jamaah, siapa yang terlibat dalam LGBT, hukumannya adalah dijatuhkan dari gunung, dijatuhkan ke bawah, kemudian dihunjam dengan batu dari atas gunung, atau dari bangunan lantai tinggi dijatuhkan kemudian dihujami dengan batu. Ini menunjukkan bahwa kejahatan LGBT itu para jemaah sangat jelek, amoral, gak pantas, apalagi untuk orang Indonesia, ya, untuk watak keindonesiaan gak pantas sama sekali. Watak keindonesiaan, apalagi Jawa Timuran, ya, Jawa, gak pantas sama sekali. Ya, ternyata sekarang para jamaah sudah dimasukkan di negeri kita, bahkan sudah mengadakan semacam apa ya, festival-festival LGBT. Mereka juga sudah mengadakan apa ya,
mencari perlindungan hukum. Subhanallah. Ini negeri ini mau diapakan, mau dikemanakan ini? Padahal sudah jelas. Sudah jelas Allah menyatakan mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi para jamaah, menjadi orang kafir itu negatif dalam segala sesuatunya. Tidak ada kebaikan sama sekali. Yang jelas orang kafir itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan api neraka itu khusus untuk siapa? Khusus untuk orang kafir, yang mana mereka akan kekal selama-lamanya, abadal abadi, tidak akan pernah keluar dari neraka ketika mati statusnya kafir. Mati statusnya kafir, khalidina finnar, kekal selama-lamanya di neraka. Karena itu para jamaah, berarti kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mahal para jamaah. Mahal. Dan iman yang ada di dalam diri kita ini bukan kehendak kita. Hati-hati ini. Camkan ini. Bukan kehendak kita. Melainkan iman yang ada pada diri kita ini, yang ada di dalam hati kita ini, izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surat ke-10, surat Yunus, ayat yang ke-100. Yang bawa Al-Quran cepat akses dan catat itu dalil masing-masing apa yang kita bicarakan. Lihat pada surat 10, surat Yunus, ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah suatu jiwa beriman kecuali karena izin Allah. Dan Allah jadikan siksa itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Jadi para jamaah, kita sekarang beriman kepada Allah ini bukan karena kita bisa. Bukan karena kita bisa. Misalnya, oh saya kan pendidikan, saya pasti bisa beriman pada Allah. Tidak. Betapa banyaknya profesor, doktor nyembah ekor sapi. Banyak itu. Profesor, doktor sujud di kuburan. Banyak. Profesor, doktor bangga, aku doktor, aku profesor. Bangga. Sementara dia kafir billah. Tidak para jemaah. Kita beriman kepada Allah ini karena izin Allah. Allah mengizinkan. Sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini kurang 50 ribu tahun lamanya. Karena ceritanya para jamaah, sebelum Allah menciptakan langit, bumi, segala-galanya ini, sebelum itu Allah menciptakan yang namanya kolam, pulpen, pena. Maka Allah berkata kepada pena tadi, "Uktub, tulislah." Kemudian pena berkata, "Apa yang aku harus tulis?" Apa kata Allah? Tulislah segala yang akan terjadi. Saat itu pula para jamaah, kita ada di situ. Mukmin atau kafir, ada di situ. Saat itu pula, kurang 50 ribu tahun Allah menciptakan langit dan bumi, nama-nama manusia sudah ada. Si fulan beriman, si fulan kafir, si fulan soleh, si fulan pasek, si fulan munafik, si fulan jujur, si fulan curang, sudah ada. Sudah ada. Si fulan nanti akan jadi nabi, rasul, si fulan nanti akan jadi ulama, si fulan nanti akan jadi pebisnis, si fulan nanti akan jadi pemimpin yang adil, si fulan nanti akan jadi pemimpin yang curang, sudah ada para jamaah. Sudah ditulis itu sudah. Sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kurang 50 ribu tahun lamanya. Saat itu nama kita sudah ada
Dan alhamdulillah, kalau kita sekarang beriman kepada Allah, berarti saat itu ditulis, misalnya nama saya Ridwan beriman, sudah ditulis para jamaah. Si fulan beriman sudah ditulis. Dan nasibnya seperti apa, imannya seperti apa sudah ditulis. Menjadi ahlus sunnah wal jamaah atau menjadi ahlul bid'ah sudah ditulis. Menjadi kelompoknya siapa sudah ditulis para jamaah. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah dan kita menginginkan iman kita sesuai dengan kebenaran Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah difahami oleh siapa? Jangan lupa, oleh para salafus soleh. Siapa para salafus soleh para jamaah? Yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Lihat surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Artinya, Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama di dalam Islam, siapa? Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Gak nambah sedikit pun dari agama mereka, tidak mengurangi sedikit pun dari agama mereka. Apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Inilah para jamaah yang namanya salafus soleh. Mengikuti salafus soleh artinya mengikuti jejak agamanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga kita termasuk di antara yang mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mari kita lihat dari sisi tafsirnya, silakan dibaca. Nazala alaih. Yakfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 6 sampai ayat 8 supaya kelihatan terjemahannya. Waqalu, dan mereka berkata, ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang-orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Lauma ta'tina bil malaikati, mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami? In kunta minas sadikin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ma nunazzilul malaikatu illa bil haqq, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar.
untuk membawa azab. Wa ma kanu idzam mundzirin, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang kafir meminta kepada para rasul agar siksa itu disegerakan. Jadi para jamaah, berarti orang kafir itu adalah teroris. Betul? Teroris mereka. Mereka memusuhi dakwah, mengganggu dakwah, menghalang-halangi dakwah. Dakwah siapa? Dakwah para nabi, para rasul, dakwah para ulama. Dihalang-halangi, dirusak, dinista. Bahkan para jamaah, mereka menantang. Termasuk ini, nabi ditantang. Berarti mereka teroris, membuat onar, sehingga manusia banyak yang tidak beriman karenanya. Mereka minta didahulukan siksa sebelum mereka minta kebaikan. Dan ayat ini pula menunjukkan bahwa kekafiran itu berbahaya. Kafir itu berbahaya para jamaah. Permintaannya saja minta disiksa. Saya masih teringat para jamaah ketika awal-awal LGBT diusung ke Indonesia. Ada seorang mengaku dirinya Muslim tapi otaknya liberal, dan selalu berpihak kepada orang kafir dan selalu menista orang-orang yang beriman. Apa katanya? Kalau memang LGBT itu sesat, kenapa tidak disiksa oleh Allah? Wallahi, mereka minta disiksa ternyata. Padahal para jamaah, yang namanya LGBT, disiksa atau tidak disiksa, tetap asusila. Betul? Ya betul lah. Minta disiksa atau tidak, asusila para jamaah. Manusia itu terkadang menilai sesuatu itu sesat atau tidak itu kalau disiksa. Kalau gak disiksa berarti legal katanya. Masya Allah. Yang namanya kejahatan para jamaah tidak mesti disiksa oleh Allah. Karena terkadang Allah jadikan itu sebagai ujian iman. Ada yang langsung disiksa. Apalagi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang beda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita para jamaah, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihi salam, ketika mereka melakukan kejahatan, langsung Allah siksa saat itu. Dan setiap mereka melakukan kejahatan, bertobat selama 70 tahun belum tentu diterima tobatnya. Kita masih teringat kejahatan yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Langsung Allah siksa dengan banjir bandang. Umatnya Nabi Hud langsung disiksa dengan hujan batu dari langit. Umatnya Nabi Saleh langsung disiksa oleh Allah dengan gempa yang maha dahsyat. Umatnya Nabi Su'aib langsung disiksa oleh Allah dengan hujan dari langit, mati semuanya. Umatnya Nabi Musa ditenggelamkan ke lautan. Subhanallah. Siksa, siksa. Kemudian khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana umat ini kalaupun berbuat kejahatan, nabi yang nabi minta adalah tidak langsung disiksa. Ini kita umat Muhammad. Ada juga yang memang disiksa tapi tidak secara nasional, kayak seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh ini sifatnya apa? Nasional apa internasional? Internasional. Umatnya Nabi Hud nasional, umatnya Nabi Soleh nasional, umatnya Nabi Musa nasional. Siksa langsung, tenggelam, hujan batu, sedikit yang hidup. Begitu seterusnya. Umatnya Nabi Ibrahim disiksa oleh Allah dengan nyamuk, terbakar mereka semua, digigit nyamuk, disentup oleh nyamuk, terbakar mereka. Kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang tidak, sifatnya tidak nasional atau internasional, melainkan mungkin satu daerah, satu desa, satu kecamatan, satu pulau, mungkin sekedar peringatan.
Tapi banyak yang gak ingat sama sekali. Malah tambah parah kekafirannya. Secara akal para jamaah, kalau siksa itu langsung, wah berarti langsung lenyap yang namanya kemaksiatan, yang namanya kejahatan. Permasalahannya, ketika kejahatan itu ditunda, gak langsung disiksa, apa jadinya para jamaah? Sehingga kemaksiatan, kejahatan itu bisa saja tambah merajalela. Kapan siksanya? Yang pasti di akhirat nanti. Pasti disiksa. Dan kita sekarang beriman kepada Allah, beramal soleh, berusaha istiqomah, menyembah kepada Allah, agar tidak termasuk di antara mereka. Kemudian berikutnya, Musyfikuna mimma wa ya'lamuna anna al-haq. Wa qalu rabbana ajilna qitqana qabla yawmi hisab. Ay hisabuna wa 'iqabuna. Qala ta'kam kama qala ta'ala mukhbiran 'anhu. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan sama awitina bi'adab alim. Fakam yatlubuna min al-rasul ayyatiyahu bi'adabillah wa dhalika min shiddati takdhibihim wa kufrihim wa inadihim. Tayyib. Dan orang-orang kafir berkata, wa yasta'jilunaka bil adab, dan mereka minta disegerakan siksa. Wallahi, ini menunjukkan bahwa orang kekafiran itu bahaya para jemaah. Sepak terjang kekafiran itu berbahaya. Bagi siapa? Bagi semuanya. Ketika negara itu negara kafir, walaupun dalam urusan dunia maju, maju memang, negaranya kaya raya, tapi kemajuannya tidak di jalan yang benar. Mereka mencapai kekayaan pun bukan jalan yang benar, karena segala cara mereka akan lakukan. Mereka tidak kenal larangan, segala cara akan lakukan. Bagaimana negaranya jadi maju? Itu ketika kafir. Dan orang kafir itu para jamaah, pertama kali yang melakukan kejahatan mereka, pertama kali yang melakukan suatu kemaksiatan mereka. Kemudian orang yang beriman, yang tidak menjaga dirinya, terimbas oleh kemaksiatan mereka. Semuanya berangkat dari kekafiran. Jadi kekafiran itu sumber bencana, sumber maksiat, sumber kesesatan. Rusaknya hukum-hukum Allah. Yang mana dengan hukum-hukum itu Allah meridhoi manusia, dirusak oleh orang-orang kafir. Bahkan apalagi mereka menentang. Di zaman Nabi Nuh saja, mereka menentang Nabi Nuh alaihi salam. Di mana mereka mengatakan, wahai Nuh, kalau memang kamu benar, sebagaimana dalam surah Al-Anfal, ini Allah menceritakan tentang tantangan mereka. Di dalam surah Al-Anfal ayat 32-33 Allah menyatakan, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, apa kata mereka? Hujanilah kami dengan hujan batu dari langit. Wallahi para jemaah. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Kemudian pada ayat yang ke-33 Allah menyatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka.
dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Ini tantangan ayat ini untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mengatakan kalau Al-Qur'an ini memang benar, datangkan siksa. Ini kan enggak membangun namanya. Orang kafir itu para jamaah pemikirannya tidak membangun. Kalaupun membangun untuk kepentingan hawa nafsu mereka, tetapi tidak di atas jalan yang benar. Sementara orang yang beriman itu orang yang takut kepada Allah. Takut salah di hadapan Allah. Takut tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Dan mereka kalau punya pendirian, kalau punya ide-ide, ide-idenya pun kepada yang positif. Yang mana hasil dari ide tadi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Tapi ingat, nah, di sana ada orang yang mengaku beriman tapi munafik, tapi fasik. Mereka seakan-akan dinilai oleh orang kafir itu orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, padahal mereka orang-orang munafik, orang-orang fasik. Dan mereka juga sama dengan orang kafir. Ulah mereka, ide-ide mereka menyesatkan. Tentu yang kita harapkan adalah dan yang kita harapkan untuk diri kita, yang kita harapkan untuk semuanya adalah orang-orang yang beriman, yang istiqomah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur dalam keimanannya, yang menyatakan aku beriman kemudian istiqomah di atas keimanannya. Kemudian berikutnya saya bacakan lagi ayat yang terakhir. Fakanu yatlubuna minar rasuli, orang-orang kafir itu meminta langsung kepada Rasul, an ya'tiyahum bi'adzabilah, agar didatangkan kepada mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Ibnu Katsir, wa dzalika min syiddati takdzibihim, semua itu terjadi karena kedustaan mereka yang sangat, yang rusak parah, wa kufrihim wa inadihim, dan kekafiran mereka dan kejahatan mereka yang sangat parah sehingga mereka minta disiksa. Padahal para jamaah, kalau Allah siksa mereka pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita masih teringat kaumnya Nabi Nuh minta langsung kepada Nabi Nuh, datangkan siksa. Begitu disiksa apa yang terjadi? Mati semua. Umatnya Nabi Hud demo datang ke rumah Nabi Hud minta didatangkan siksa. Begitu disiksa pagi harinya habis mereka. Begitu juga umatnya Nabi Soleh, begitu juga umatnya Nabi Musa, begitu tenggelam mati semua mereka. Ini artinya mereka tidak menggunakan akal sehat. Mereka nantang minta disiksa, padahal ketika Allah menyiksa sudah pasti rusak dan mereka pasti binasa. Maka para jamaah, mari alhamdulillah kita beriman kepada Allah dan berusahalah istiqomah. Keluarga kita, anak-anak cucu kita, jangan lupa berdoa agar mereka juga menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang paling penting para jamaah, kita berdoa kepada Allah agar negeri kita menjadi negeri iman, menjadi negeri yang beriman, negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh, yang dapat membawa kita enak istiqomah, bisa beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga anak-anak cucu kita nanti mendapatkan kebaikan, keberkahan dari negeri yang beriman itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan, seiring dengan habisnya waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.